sudah di Hong Kong. Jadi sebenarnya trip kali ini tuh kemarin aku tuh ke Cina sama beberapa jolo rambutnya. Sama beberapa anak-anak kantor juga. Sebenarnya pergi ke sini tuh emang ada yang harus dikerjakan alias kerja. Bisnis trip ceritanya. Tapi yang lain udah pulang duluan ke Jakarta. Nah, aku sama tim beberapa tim yang lain juga mampir ke Hong Kong dulu karena ada pameran yang mau kita datengin. Tapi karena hari ini udah enggak ada kerjaan, jadi kayaknya aku memutuskan untuk mau nge-vlog sedikit. Karena kita mau berjalan-jalan karena malam ini kita pulang. Jadi ikutin aku, udah siap-siap, sudah ready. Sudah sebagian mau packing karena kita harus check out hari ini juga, siang ini. Terus jadi gini nih, nggak bisa kelihatan, gimana sih, aku udah lama nggak nge-vlog sendiri. Gimana sih? Oh, gini. Hah, gimana sih? Gini, nah, jadi ceritanya hari ini kita mau makan, terus kita mau jalan-jalan. Ini udah pagi jam, berapa ini, jam 9 ya? Jakarta jam 8, let's go. Oke, ceritanya baru belajar lagi pakai kamera 0,5. Seperti Raffi Ahmad nggak kalau kayak gini. Kita akan mencoba pineapple bun. Jadi setelah aku browsing-browsing, ada beberapa pineapple bun, ada dua deh. Pineapple bun itu di daerah Hong Kong. Jadi kita akan mencari taksi untuk ke Hong Kong pakai Uber. Oke, nggak masalah. Jadi di sini boleh kamu. Ada dua kan dekat situ, ada siapa sih? Itu aku mencari di Google. Jadi aku tuh biasanya kalau misalnya ke mana-mana gitu suka googling kayak best ini di mana gitu. Terus nanti aku cari-cari yang paling dekat atau yang reviewnya paling enak atau paling bagus gitu, seperti kali ini. Jadi kemarin kegiatan udah selesai, hari ini kita tinggal menunggu flight dan makan. Let's go. Sisa dia doang. Wey. Sampai. Kita sekalian mau mengopi. Bahasanya keriting semua, which I don't know. Tapi ya bismillah aja tuh. Ini di sini kayak roti-roti big house gitu. Oke. Kita berempat ya. Bahasanya keriting semua. Eh, ini kok kayaknya enak. Bukannya ini nanti mau kita minum. Emang iya. Terus ini kan makanannya gini, jualannya kayak gini tuh ya. Kayak gini. Tapi di mejanya ini kayaknya jualan butter deh. Jualan butter angkat. Sebuah konsep yang agak ajaib juga ya meja. Jualan butter. Jadi itu namanya tadi apa? Ice coffee. Tiang-tiang. Jadi katanya ini adalah kopi. Ice coffee lah. Kopi campur teh, kopi, campur susu. Ya, mari kita mencoba. Wow, 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 wow. Oke, kita coba. Kita mencoba ini, kopi dicampur susu, dicampur teh. Ngeplok gua. Dari kemarin udah nggak ada kegiatan kita potong gimana minta kita ya? Ini cuma lihat ini doang. Oke, kita coba yang mana dulu? Ini dipotong aja ya. Lihat ya. Biar dia ke-infuse di dalamnya ya. Butternya udah di dalam. Kita potong. Ngeplokan gua. Rajin.
kita coba. Ini makan-makan. Butternya dari tengah. Sama yang rotinya dia ada rasanya. Enak. Ini kayak gelatin ya? Enggak, agak rasa. Dia manis ya. Tapi ada seger-segernya gitu ya, jadi enggak enak. Enak banget. Terus bisa ada 2 biji kan, kalau enak. Coba Ada bakarnya jadi kayak gurih banget ya. Oh juga sebuah enak banget. Oh? Sebenarnya ada yang siapa yang bakal ngedit? Nanti lah, gua kan kirim nanti. Materi dikirim. Ini adalah peanut butter toast ini. Dipakai tangan nih, kayaknya keras suara. Kayak gini ya, sedikit aja gitu. Kalau gue suka banget peanut butter kayak gitu. Gue gak pengen apa-apa. Nah, peanut butter pakai condensed milk, enak banget. Kayaknya gitu kemulaman. Kalau bawa pulang aja kayak anjir ya. Emang udah mulai, udah beda. Kalau emang bawa gitu kan bacanya, mau bacanya, nanti kan kita ada bisnis trip terus nih. Ini sesuatu. Wow, ini kelinci banget nih. Ya. Harus pakai dulu. Ini yang tau kopel gitu. Katanya pakai kayak cookies gitu. Kayaknya Mexican bun deh. Mexican bun. Apa kok bun? Nggak bisa di ini, coba kata yang tangan aja deh. Ini yang atas, semua ini kayak nggak ada isinya, nggak ada isinya yang itu. Tadi apa ada boba? Ini tadi apa ya? Coba ini ada isinya itu bukan sih? Oh, ini yang ada. Coba stop di sini. Ini yang coconut. Kayak pakai tangan. Ini gede banget lagi. Ini yang coconut bun. Apa sih namanya, cocktail? Ada coconutnya. Coba enggak yang ada butternya tuh. Satu lagi mau. Butternya yang butter. Gue setuju deh. Ini biar ini apa? Jadi apa ya? Namanya dia ada gurih-gurihnya. Karena dia ada. Oke, ini kita berjalan-jalan di daerah sini, daerah Mongkok. Kita hari ini memang kayak mau slow morning gitu ceritanya. Gitu ternyata hujan. Baru mau berjalan-jalan. Takut kepotong. Tapi hujan. Potong enggak muka gua. Ini kita videoin, Mbak. Enggak, ceritanya mau ngasih kok hujan. Oh iya. Maka sekarang kita mau cari ekro. Jadi beli ekro buat oleh-oleh. Apa kita lewat bawah? Ini ada subway, pasti ini bisa nyambung. Ya kan, nyebrang ke sana. Ini enggak ada nyebrang ya. Gue yakin pasti di bawah bisa menyebrang, tapi turunnya lewat mana? Namanya juga kita berpetualang hari ini seperti Dora. Kita mau cari ekro. Jadi sebenarnya tadinya aku tuh pengen cobain si ekro. Ekro itu by the way kayak snack gitu yang crispy itu loh. Nah,
aku mau tadinya mau beli ada katanya saus apa yang terkenal sih namanya duck apa lagi duck singo. Tapi jauh dan belum tentu dapat. Ya agak tahu lagi gue jalannya begini. Kita berjalan jalan. Nyebrang. Alah. Ke kiri. Maaf, asal. Kita ke kiri. Pencarian Eggroll. Eggroll karena ternyata tadi nunggu lama belum buka. Terus cobain. Tapi aja, jadi aku nggak bikin. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi karena di sebelahnya ini ada mall. Katanya mallnya bagus, kita lihat beneran bagus kayaknya. Ternyata salah mallnya, bukan mall yang bagus sih, bukan yang itu. Jadi kita pindah. Karena kita bener-bener hari ini gak ada kegiatan apa-apa, hanya berjalan-jalan menyusuri kota Hong Kong sambil menunggu pesawat kita jam 7 malam. Ambil tadi beli kopi dan numpang ke toilet. Nah sekarang kita mau ke si Duh maaf ya, gambar aku karena ini bersuah video, bukan apa-apa. Baik. Kita mau ke kelas 11. Musea. Enggak tahu gimana bacanya. Kalau yang itu tadi bukan yang bagus musea. Banget. Itu katanya gedung-gedung yang lucu-lucu gitu bagus. Iya, tuh kelas 11. Ya elah cuma seipret. Kok cuma seipret dong? Tok itu gua jalan kaki, tapi jauh sih. Itu loh mallnya. Seperti kayak bangunan-bangunan apalah thing. Deh kemarin jalan-jalan di Cina di Guangzhou tuh kayak oh iya tuh ada tempat kopi-kopi gitu. Wow. Seperti di Hong Kong. Lihat lucu banget mallnya, lihat. Tuh, terus kita naik ke atas. Seperti itu. Terima kasih ya, pengambilan gambar aku kurang bagus. Terus tapi sebenarnya di tengah-tengah ada ini ngapain ya kalau boleh tahu? Pindah lagi ke mau makan siang, mau cari dimsum karena sejujurnya kemarin aku suka banget makan dimsum, tapi kemarin ada muka gue masih gitu. Aku suka banget makan dimsum, tapi menurut aku dimsum di Cina tuh kurang selera aku. Karena aku pikir tuh kayak kalau dimsum yang kayak di Indonesia itu rasanya tuh cukup gurih gitu ya, cukup gurih dan cukup asin. Terus kemarin kebayang-bayang pas ke Cina, ke Guangzhou pengen cobain makanan Cina gitu, makanan Guangzhou. Terus menurut aku tuh kurang asin, kurang berasa, kurang gereng. Makanya pas sekarang kita ke Hongkong, kita mau makan dimsum sebelum pulang ke Jakarta. Ini kita tuh dari daerah Hongkong ini. Sensasui, kita mau menyeberangi lautan ke pulau satu lagi, ke Hong Kong Central. Di aku juga cari di mana? Di Google apa gitu dimsum yang enak di Hong Kong. Nah, salah satu yang keluar ini. Okay, let's go. Akhirnya aku sampai di dimsum lagi. Potong. Maaf ya, ini akan jadi vlog yang kepotong-potong. Mana sih? Dia macam-macam kayak, tapi dia dimsumnya bukan dimsum yang tradisional, tapi kayaknya seru gitu ya. Jadi aku mau coba memesannya. Hi, can you order? Okay. Can I have one of the? Aku pesen dulu ya. Okay, kita coba ya. Kita coba dari minumannya. Tidak ada sedotannya, nggak masalah. Thank you, Bob. Itu ikan ya. Yang pakai nasi goreng. Yeah, pakai pot apalah. Ini leci min, makan. Ini adalah, kita coba yang pertama adalah ini encang fan en. Ini enak banget. Tapi ada yang udang doang, ada ini yang pakai. Bismillahirrahmanirrahim.
roll. Yeah. Uni spring roll with bla 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 bla. Ada uninya, ada endosblenya kok. Ini apa? Beda ya? Ada si cengkannya itu crispy, ada cakwenya, tapi ada crispy-crispy apa teing lah. Ini coba ya. Ya, ini gak bisa di bagi dua. Udah, apa-apa. Cengfan yang apa? Gila, udangnya gede banget. Ya, just in the middle. Udangnya gede banget. Enak juga. Enak banget. Excuse me. Hello. Chili oil. Oh iya benar. Kita coba sayurnya ya. Sayur enggak ini sayur. Bincisnya aja enak ya. Oke, okay, thank you. Nah, chef. Coba lagi udangnya ya. Udah pakai chili oil. Belum enak banget ya? Oh, enak. Coba. Ini gua campurin sendiri salah lagi. Tapi mau pakai chili oil gitu. Boleh enggak minta sok? Iya, gue juga sih mau, gue kalau congkana enak banget. Tapi ini masih ada satu congkana gitu. Enggak, gue pesen cuma dua kita. Nasi aja enggak deh, itu congkana yang original. Jadi katanya congkana kalau di sini gini yang stir fried gitu. Bukan yang ada isinya, coba ya. Coba ada isinya. Apa? Kayak kue tiaw. Enak banget. Crazy. Crazy good. Cialah. Anjay, crazy good anjay. Anjay. Ini yang ini yang tadi yang dalamnya cakwe. Ini yang dalamnya cakwe sih biasanya. Soalnya di dalamnya ada kayak ebi-ebinya gitu. Iya. Kasih cabe. Kita tunggu nasi gorengnya ya. Cobain mapo tofu pakai wagyu. Panas. Orang masih melepuh gitu. Tunggu panas. Ini yang ada di foto-foto orang kemarin pas lihat di museumnya. Oh yang ini. Si dimsum yang ini isinya katanya daging. Biasa aja. Tapi si kulit luarnya tuh enak banget. Tapi dalamnya biasa aja. Enggak seenak itu. Ada truffle. Sesuatu enggak apa-apa, udah Devin, tenang aja. Truffle Hargau. Enak banget. Ada truffle-nya, ada coriander-nya. Best kalau kata gue mah. Pakai cabe. Apa? Ini sih di sama library ini mana di? Tadinya ada di Alaman di Sinta Suite. Kalau gue lihat baca reviewnya, tapi udah tutup gara-gara COVID. Ini lemon mintnya juga enak banget. Boleh nggak dipotong? Kamu dipotong aja. Kamu makan nasi. Let's go. Kita coba makan nasi goreng. Ke ayam. Seafood sesuatu. Nasi gorengnya enak. Ini baru makan Cina beneran.
Mau di Cina tuh rasanya enggak? Baru kayak gini. Nih. Oh. Dia ayamnya tuh di tengah, lihat nih. Dia tuh ayamnya udah gini, kulitnya dipisah banget. Atasnya lu harus makan atasnya. Wah, ayamnya juga enak banget berasa. Harus nah lo makan kulitnya. Beb, kok bisa ya dia masuk? Ayamnya juga ini enak banget. Jadi ayamnya udah suwir-suwir. Makan kita langsung buru-buru ke hotel karena jadi tadi dikasih tahu bahwa aku gak ada bikin jadi gue. Jadi katanya ada badai, ya kan? Nah, badainya itu katanya sore, jadi tuh banyak kayak flights yang di cancel apa di reschedule gitu. Nah takutnya nanti tuh taksinya nggak ada apa gimana gitu. Jadi yaudah deh kita memutuskan untuk cepat-cepat balik ke hotel, terus cepat-cepat ke airport aja dulu. Karena sampai sekarang sebenarnya kita nggak ada notifikasi buat di cancel atau di majuin atau dicepetin atau di delay kayak gitu-gitu nggak ada. Biasanya kan ada notifikasinya. Nah tapi ini kita nggak, jadi bismillah. Oke, doain guys. Katanya kan harusnya kenapa kok minggir gitu kan, ternyata kita disuruh turun, kita disuruh foto di sini katanya karena di sini bagus tuh. Tuh udah tadi sebenarnya delay dan ribet jauh banget gini deh. Jadi tadi belum selesai aku membuat vlog walaupun kayak banyak bolong-bolongnya, tapi ya lumayan lah. Oke, see you di jalan-jalan berikutnya.